Antara yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri adalah berkenaan dengan yang pertamanya pengecualian stamp duty. Pengecualian stamp duty untuk rumah, kalau dulu terhad untuk rumah pertama sahaja. Tapi kali ini tak kisah, kita beli rumah kedua ke rumah ketiga ke masih boleh dapat pengecualian stamp duty, tapi tertakluklah kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada macam yang Terence beritahu tadi, kadar faedah yang telah pun direndahkan. Okay, OPR yang telah ditetapkan oleh Bank Negara baru-baru ni telah pun turun pada kadar 1.75% sahaja. Okay, jadi kalau ikutkan berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya, memang kali ini rate tu memang terlalu rendah lah. Kalau kita nak bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi inilah antara masa yang paling sesuai untuk kita melabu ataupun membeli dalam bidang hartanah ni, insyaAllah. Nak beli rumah ni, kita kena ada ilmu. Okay, sama je, kita nak melabur dalam apa-apa bidang sekalipun, kita kena ada ilmu dulu. Okay, pertama sekali saranan saya adalah tuan-tuan perempuan perlu tengok kita punya kemampuan dulu. Tahap kemampuan kita tu macam mana. Okay, kalau katalah kita berkehendakkan nak beli rumah yang berharga RM500,000, tapi bila kita semak dengan pihak bank, kemampuan kita tu terhad setakat harga RM300,000 sahaja. Kan, jadi kita beli berdasarkan kemampuan kita. Okay, so kalau katalah kita dah semak, kita dah tengok kemampuan kita terhad setakat RM300,000, janganlah pula kita cuba nak beli tanah yang lebih mahal daripada itu. Kan, dan dalam masa sekarang ni sebenarnya permintaan lebih kepada dos yang nak beli hartanah pertama berharga RM300,000 ke bawah. Itu yang saya nampak. Okay, jadi kalau katalah tuan-tuan perempuan ingin membeli ataupun ingin mendapatkan hartanah yang berharga RM300,000 ke bawah, okay, boleh dapat dengan harga yang berpatutan dan agak murah sekarang ni. Okay, berbanding kalau tuan-tuan perempuan aim untuk beli harga yang mungkin lebih tinggi lah. Jadi macam yang saya beritahu tadi tu bergantung kepada kemampuan kita sendiri. Sebab sekarang ni kalau ikutkan pemaju hartanah, dia memberikan diskaun yang terlalu banyak. Dia panggil apa tu, rebate. Jadi kalau katalah kita nak beli hartanah, kalau kita cuba nak mendapatkan diskaun yang banyak daripada pemaju, sebenarnya inilah masanya. Sebab pemaju ni dia terlalu banyak sangat lambakan hartanah yang tak terjual. Bila tak terjual, jadi mereka terpaksa menurunkan lagi hartanah tu. Dan bila mereka turunkan hartanah tu, mereka berikan rebate yang tinggi kepada bakar-bakar pembeli. Dan ada juga yang mengecualikan yuran guaman. Betul. Jadi ada banyak sebenarnya pakej yang ditawarkan oleh para pemaju di luar sana. Adakah ini masa paling sesuai, Encik Isaac, untuk membeli rumah? Pada pandangan Encik Isaac? Pada pandangan saya, kalau tuan-tuan perempuan ingin membeli sekarang, ini antara masa yang paling sesuai lah. Paling sesuai, okay, yang saya sebutkan tadi, pakej yang rangsangan di bawah penjana yang telah pun diumumkan oleh YB Perdana Menteri baru-baru ini. Okay, itu antara satu faktornya. Yang kedua, pasaran hartanah sekarang ni memang terlalu banyak lambakan penawaran. Jadi harga hartanah tu mungkin akan turun sedikit demi sedikit. Dan dalam masa yang sama, selepas pasca moratorium pada bulan Oktober nanti, mungkin kita akan melihat ramai lagi orang yang terdesak, yang terpaksa menjual hartanah mereka kerana mereka terpaksa membayar installment. Membayar bayaran bulanan kepada pihak bank. Jadi mungkin mereka tak mampu nak bayar dan mereka rasakan bahawa mereka terpaksa menjual. Jadi mungkin dalam beberapa bulan yang akan datang ni, tuan-tuan perempuan akan melihat lebih ramai lagi penjual yang sudi menurunkan lagi harga, dan tuan-tuan perempuan boleh grab ambil peluang ni untuk dapatkan pasaran yang terbaik lah.